Ini teman-teman ada yang lagi promo, silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Barangkali kalian berminat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih, selamat menonton. Apa yang dalamnya jamur ya? Bu, maaf Bu, ini masaknya cuma 3 menit, semenit, Bu. Kali yang lama, Bu. Baru kemarin, wow. Ya? Wah, kira-kira bukan jadi pakai uang tabungan. Langsung naik. Jadi bukan juragan ada di sini. Semua ada 9 yang ngambil. Satunya produk Bima. Satunya kalau alah, Bu mau kasih tahu ah. Rahasia, Bu. Harganya 533 kalau bergabung. Aduh, saya udah nyicipin sate, udah nyicipin ini. Satunya 8. Berarti enggak usah nyicipin lagi ya. Gampang ulang aja. Kemarin kebanyakan. Bu ini udah punya benar dia saya. Ini belanya ini demo. Pak Andre kasih lo, Pak. Iya. Mulai aja ya. Iya. Mulai aja. Ini Bu, ini produk Bima yang terbaru, Bu. Ini dari keramik, Bu. Cuma keunggulannya rusak lagi baru sedikit. Ya, kualitas produk. Ibu kalau ibu tahu panci Bima itu dari stainless. Cuma ini dari keramik, Bu ya. Saya jelasin dulu dari keramik. Cuma supaya gak pecah dilapin aja. Bu, kalau keramik beda sama yang ini kosong. Buat tepon, ini boleh pakai besi. Konten. Bang gores, Bu. Gores, tak kasih kopi saya buat ini. Jadi gak boleh. Boleh pakai besi. Boleh tak kasih kayu. Iya. Asal yang jangan penting yang kasih. Jangan dikasih. Apanya namanya tuh besi plastik nanti lelet karena panas. Ini panasnya sangat tinggi Bu ya, sekali pot. Nah, saya jelasin dulu Bu, ini produk Bima yang terbaru multiguna semi plastik plus spesialis Bu ya. Ini masak sebentar Bu. Jadi ini kalau buat bikin ingkung ayam panggang yang 2 kilo bebek mentok ayam masukin sini, kasih bumbu, kasih santan, itu waktunya nanti sudah matang iya. Nah setelah itu kita angkat, simpan di piring. Nanti kalau mau masak kembali, ibu bawa tisu ataupun kain, dielap. Ini nggak ada cuci, pakai sabun nggak boleh bu. Karena perawatan itu gitu, pakai cuci pakai air. Jangan pakai sabun. Itu kalau buat bikin bolu buat bikin ayam panggang 1 kilo bu. Tapi kalau umpama buka nasi, masukin beras, kasih air jadi nasi. Cuma nggak ada intip, nggak ada kerah. Intip bu, nggak ada kerah. Nah kalau bikin boloki, Bu, kalau bikin boloki, bikin roti bolu, kalau 10 telur, saya jelasin dulu Bu ya, kalau masaknya sebentar, kalau sebentar Bu, gak ada yang lama, takut salah pemakaian, gak boleh Bu. Kalau bikin boloki, kalau 10 telur, dikocok adonan, masukin sini, jadi segini, waktu aja. Tapi kalau 5 telur, 6 telur, model loyang, loyangnya masukin sini Bu. Nah gitu Bu, jadi kelihatan lubangnya, ya kalau buka. Kalau goreng kasih minyak, iya. Tapi kalau bakar nggak usah. Saya contohkan dulu nanti kita bikin ikan bakar, nasi bakar, tempe bakar, bakar. Alatnya tidak boleh pakai minyak, tidak boleh pakai margarin. Nah, contohnya ini. Buat martabak bisa, Pak. Kue Bandung. Ini kue Bandung. Ini langsung ya. Jangan kasih apa Pak, bahannya alat sih ya. Alatnya nggak usah digoresin margarin, cepat Pak. Oh, berarti anti itu. Ya, jadi ini margarinnya dari sini. Mas siapa? Tony. Boleh. Ini nggak boleh ada angin, Bu. Saya sih. Sebentar kok. Ini produk seperti ini, Bu. Ini kalau mau bikin bakar, kalau ikan itu 5 menit ya. 2 kali balik udah matang 5 menit. Tapi kalau mau bikin presto 10 biji, 8 biji, yang penting kerendam air, kalap air. Itu jadi empuk si durinya. Apinya harus kecil, jadi ya. Karena ini makan waktunya cuma 1 menit, 2 menit, nggak usah di. Kalau yang 5 menit, 7 menit, cukup aja.
langsung. Oh, ikan bakar, ketan bakar, pisang bakar, tempe bakar. Bakar, alami aja, bukan langsung aja masuk. Bakar. Bakar. Kalau goreng kasih minyak. Pisangnya. Itu kuning-kuningnya tuh. Apa? Itu mentega. Mentega. Kalau di makanannya boleh ya kasih minyak. Kalau di sininya enggak boleh. Jadi kalau kasih minyak, dikasih blue band, jadi goreng nantinya, Mas. Oh, jadi iya. Kalau bakar alami tanpa apa-apa. Iya, yeah, siap. Jangan kalau juga boleh. Nah, karena ini keramik, setelah bakar ikan, bikin steak, tak masakin martabak, itu hanya 1 menit, dia nggak bau. Mantap. Ini nggak pakai permipan, nggak pakai baking powder. Coklat nanti di kue bandung. Ada kok, ada. Nasi, nyayur, goreng, rebus, manggang, kepet. Ibu siapa yang berada itu, Bu? Wainun. Wain. Kita sih beli. Iya. Saya tuh demonya tuh di TK Kresiana. Nah, terus apa? Bu. Bentar. Kalau kayak bumbu, kecap, saus itu enggak tahu. Orang apa? Iya, bukan kamu yang nonton. Ya, tutup ya. Nek jeda iki ya. Wis rampung kabeh segalanya nanti ini. Siap. Ini capcay ya. Kayak bumbu, kayak kecap, kayak saus, enggak usah takut enggak nempel. Jadi sekali lagi Bu, saya jelasin Bu ya. Iya, sambil dimakan. Boleh, boleh sambil dimakan. Ini Ibu kalau istilahnya mau bikin dodol wajib jenang, caranya di sini beda. Masukin beras ketan, santan, gula, semua masukin. Diudak 1 menit sampai 5 menit. Kali itu aja. Udah biar rata. Setelah itu tutup sampai sengaja dibuka selesai. Jangan udak-udak. Saya demo itu di apa? Baru Kudus, di Kuaro, Bu. Ya. Kudus, Bu, ya. Bikin jenang. Pakai ini, Bu. Masuk 2 kilo. Jadi masukin semua bahannya, diudak 5 menit. Tutup sampai setengah jam, dibuka sematang. Nggak usah diudak. Nah, jadi saya pakai ini. Pabriknya mau baru pakai mesin. Hasilnya sama, waktunya sama, cuma besar kecil kapasitasnya beda. Kalau ini 2 kilo, kalau mesin 2 kilo. Tapi muntah-muntah enggak usah. Nah. Cepet Winko. Winko bisa ke matang-matang loh. Apa aja enak. Udah tekan subuh. Matang Bu, udah langsung. Ikan bakar. Ini tadi pakai gula ya? Iya. Iya. Kumil. Garasinya tinggi, Bu, kolak 5 ini yang baru, Bu, yang keramik. Gua perawatannya selagi masak beres. Jangan dicuci, Bu, disiram air selagi panas, bukan dulu. Oh, berarti pas panas langsung. Gak boleh. Ini kebalikan sama Tekton, sama stainless yang dari 5. Gua produk, kebalikan produk kita dulu. Jadi cara nyucinya jangan pakai sabun. Setelah beres masak apapun juga, disirami air selagi panas. Masuk dulu, jelas, terus. Kita nah, setelah ini kita bikin martabak, Bu. Terambulan, 1 menit. Terambulan. Tanpa permipan, tanpa baking powder, nggak ada, Bu. Ini cuma telur, terigu, gula. Telurnya 1, gulanya 5 sendok, terigunya seperempat, jadi 2 mu. Berarti kalau 1 mu ini 1,5%. 1 menit, Bu. Pori-porinya keluar semua. Ini nggak keluar bandung, nggak apa-apa. Jadi buat bikin lepet, bikin pen, bikin apa juga bisa. Enggak. Bikin nasi kuning, Bu. Masukin beras, santan, bumbu, udah jadi nasi kuning. Ditunggu berapa kalau nasi? Mau berapa? Ini masih 2 kilo. Maksudnya berapa menit? Kalau 2 kilo itu 1 apa setengah jam. Lebih, 45 lah. Tapi kalau sedikit ya bentar, 15 menit. Nggak akan nempel, Bu. Walaupun di sini Bu banyak, nggak akan nempel. Sekali lagi ya, kalau Ibu nggak usah takut, pakai besi boleh. Nggak gores kok. Kalau tempo kan nggak boleh, nggak apa-apa. Silakan aja. Pakai besi, pakai aluminium, silakan. Jadi sekali lagi buat nasi, buat nyayur, buat goreng, buat rebus, buat rangga. Tapi ini spesialin buat ingkung, Bu. Buat hajatan gede. Ingkung besar 2 kilo, masuk di sini. Tutup, kasih bumbu aja. Artinya matang.
Tapi kalau buat presto duri lunak buat ikan, yang penting kelelep air aja, Bu. 15 menit airnya habis, angkat, bunyinya Bu. Dari mentah ya, Bu. Nah, dari mentah. Wow. Kalau dari matang sebentar. Aku bayar kafe dong. Kan ke kompan. Bisa cuma ini. Yang besar nasi bakar, yang kecil pepes tahu, pepes jamur. Nanti dicoba aja. Bu, gak boleh lama-lama, lama gosong, Bu. Yakin matang, Bu? Dicoba, Bu, Bu. Jangan dipegas, Bu. Dicoba aja. Ini keluarnya masih. Kedalamnya matang. Kedalamnya matang. Dicoba aja, Bu. Ini saya bikin kue Bandung, Bu. Kan dilap ya. Nah, Bu. Mata kue Bandung, ya, terang bulan. Bikin leker, bikin pancake seperti ini. Bikin bolu cake yang 10 telur modelnya langsungan kayak gini, Bu. Jadinya segini. Tapi kalau 5 telur pakai loyang, loyangnya masuk. Bu, kalau yang besar masih bakar nih, Bu, ya? Iya, ini mau lihat yang nah, kalau yang itu pepes tahu. Oh, enggak tahu sih, Usman. Nah, nanti aja Bu dikasihnya nanti. Nah, nanti lihatin pori-porinya, Bu. Nah, Bu. Ini nggak pakai permipan loh, Bu. Ibu kalau pengen enak di rumah tuh pakai permipan, Bu. Pakai baking powder biar porinya semua keluar. Pakai gula, pakai mentega, ya Bu ya, gula pasir. Nah, mateng. Gula pasir, ya. Nanti pakai batu. Enggak, Bu. Cukup kok. Capek sih. Tapi kita masih batang udah matang masih. Sekarang. Enggak, itu masih rada apa? Udah matang banget, Pak, Bu. Tunggu lihat. Ya. Jadi ibu kalau di rumah punyanya cuma terigu gula telur. Kocok pakai tangan aja. Kocok pakai tangan bikin kalau punya alat ini di sini. Begini hasilnya. Tapi kalau lebih bagus lagi, ibu pakai pernipa, pakai margarin, pakai susu lebih kaya bagus, kaya beli. Ini saya punyanya coklat doang. Itu Bandung dong. Bandung. Bandung. Bu sini Bu. Mama sini aja. Bikin pernah-pernah martabak lu, Usman. Gua jalan, gua langsungan kok. Itu roti. Roti, ini martabak. Kenapa roti semua ngarep, wis kerasa ya? Martabak, Mer. Jadi ini multiguna, semi presto plus spesialis ingkung. Dan sekali lagi, ini bukan produk luar, produk Indonesia, Bu. Kalau Bima, produk Indonesia, Bu. Kayak Open Bima, wajan Bima yang di pasar. Cuma ini buat keluar. Ini rusak kondi baru, Bu. Sudah lama. Cuma hidup. Bunyuk. Ini lepas, copot, saya ganti baru. Gak ada nempel, Bu. Tuh, malah gosong, Kak. Harusnya 2 menit, Bu, jangan lama. Setengah resep ya, Bu, ya? Bukan satu resep, Bu. Ibu bikin bolu kit yang tanpa loyang. Coba. Coba aja. Biar ini masih panas, Bu. Dia pedes ya, Bu. Ya. Tolong ceplok, nggak pakai minyak, Bu. Jadi makanannya sini semua insya Allah tidak ada mengandung minyak, karena nggak pakai kolesterol. Non-kolesterol. Tapi kalau ibu mau pakai kolesterol, pakai minyak, ya silakan. Ini ceplok telur, harusnya bulat gitu ya. Kalau punya alatnya, taruh aja alatnya di sini. Yang kayak senang akan cetakan itu. Kalau pengen bulan di sini, yang pakai alat, lu naruhnya harus pelan. Love, love. Ini kan telurnya nanti buat bikin capcay, nanti saya aduk. Cuman ini nyontohin aja nempel apa enggak. Gitu ya, Bu, ya. Ini nempel apa enggak. Tapi kalau mau dibalik, ini harus kering. Harus kering dulu, ya. Bisanya rusak. Makan nempel itu, tapi harus kering. Tapi harus kering dulu. Harus kering. Kalau nggak kering ya nempel. Ini saya bumbunya juga nggak pakai minyak. Ini bumbu capcay. Ini bawang putih. Ini bawang putih. Risau. Ini nyontohin non kolesterol aja, Bu. Kalau itu pakai minyak, silakan pakai minyak. Cuma belum, Bu. Wah, langsung, Bu. Langsung, Bu. Mau ini capcay soalnya
Kayak bikin rendang di sini bisa setengah jam. Bu bikin rendang gini bu, bu bikin rendang, bikin opor, bikin semur 2 kilo sini masuk. Caranya gini bu, beda bu kalau kalau ikan supaya empuk kasih air, kalau daging nggak usah. Opor, rendang, semur, tengkleng, caranya gini bu, daging 2 kilo lah, kalau banyak 2 kilo ya. Daging cuci dulu biar bersih, setelah bersih masih ada sisa air, potong-potong bu. Nah, potong-potong masuk di sini. Blak. Jangan kasih apa-apa bu, biar aja selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit, airnya keluar, lemaknya keluar. Setelah itu kita buka, baru kasih bumbu dan santan. Baru kita ulek dulu. Biar Ini ke ini yang ini ganti baru selamanya tapi semua tutup kaca produk lima pecah. Oh berarti yang diganti ini ya. Walaupun yang stainless dulu kan kita punyanya stainless semua Bu Bima tuh bukan keramik aja stainless wajan tapi semuanya wajan. Bu ini udah matang Bu. Kalau kelamaan ini apa? Oke. Aku kepikiran gitu tadi dari awal. Mesti merasakan tiap hari saya pakai demo nggak pernah saya cuci begini aja bu. Caranya sendok ending nah bu kan siram nih baru mati bersihnya gitu harus ada api ya matinya bersihkannya cucinya gitu toh nggak boleh pakai sabun nggak bisa potong api bapak tenang balik orang kapurin tel. Alasan. Sumpah, mainnya berat. Ini saya berapa bulan sejak promo ini saya pakai teman ini. Jadi nggak ada pernah item sini kan. Terus kalau bau belakangnya tuh dibersihin gimana? Nggak pakai sabun silakan. Oh, apa yang dalamnya jangan ya. Yang dalamnya nggak boleh. Nggak boleh. Bu ceritanya gini nih promonya awalnya ya. Kalau itu produk Bima nggak ada yang murah, yang stainless aja tiap tahun naik. Ini yang termurah.